Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back in my channel Arif Anggara 19. Oke, nah di video kali ini kita akan bahas max rating dari PWTW ya guys. Dan di sini ada Sterling sama Busquets, mungkin itu rating yang overrated pada PWTW Kamis 8 Juli 2021 ya guys. Oke, langsung aja. Tapi sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe dulu, karena di sini gue bagiin info update, tips bermain, dan juga trik dapetin pemain guys. Oke, langsung aja. Nah, yang pertama itu ada Kiefer yang lagi on fire di event Euro ya guys, dengan for rating itu 93, yaitu yang Jan Sommer ya guys. Tapi untuk statistik dia bagus 99, walaupun poolnya itu cuma 93 ya guys. Dan di sini kekurangannya cuma reach aja cuma 94 kayak gitu guys. Jadi ini apik banget kiper nih guys. Dan juga ada siapa lagi, ada Ekdal dengan for rating itu 91, untuk statistik itu standar aja. Dan juga ada Sergio Busquets dengan for rating itu 97. Dan di sini dari bertahan juga dia punya, karena dia apa, pemain jangkar, terus juga untuk soal umpan-mengumpan dia punya guys. Dan juga dia staminanya awet. Next juga ada Dela nih dengan full rating itu 94, karena dia juga sama posisinya DMF kayak si Busquets. Dan juga ball winning sama agresinya pasti bagus, dan juga staminanya awet. Dan untuk physical contact sama lompat dia bagus. Oke, next juga ada siapa lagi? Ada Jordi Alba. Nah, buat kalian yang lagi nyari back kiri ya guys, back sayap kiri, kalian bisa ngeroll di POTW dan dapetin si Jordi Alba dengan full rating itu 95. Dan di sini untuk rating yang overrate-nya itu, atau statistik yang overrate-nya itu, cuma speednya aja yaitu 99 ya guys. Tapi untuk statistik yang lainnya itu standar. Oke, next juga ada Sterling. Nah, ini Sterling mungkin ini yang paling dicari di POTW kali ini, karena dia full ratingnya itu 98. Dan juga dari offensive awareness, dribbling, balance, sama akselerasi dan juga speednya pastinya dia 99 semuanya guys gitu. Walaupun dia udah masuk usia 26, tapi di sini statistik wani diadu dengan pemain-pemain muda guys kayak gitu. Next juga ada Insigne. Nah, Insigne LWF kedua setelah Sterling di POTW kali ini dengan full rating itu 96. Di sini dribbling, kontrol bola sama speed bagus juga. Dan juga mungkin di statistik untuk lengkung atau tendangan pisangnya dia bagus guys Insigne guys. Walaupun badannya kecil guys, cuma 163 tingginya. Next juga ada Barella guys. Barella dengan full rating itu 95 guys. Di sini yang bagusnya itu cuma stamina sama agresinya aja, dan terus ya yang lainnya itu standar guys. Next ada siapa lagi? Ada Zinchenko. Nah, Zinchenko pada minggu kemarin itu dia jadi star of the match juga, dan juga cetak gol, dan dia masuk ke PWTW dengan full rating itu 93. Dan untuk statistiknya standar aja. Dan juga ada Koval. Koval dengan full rating itu 91, dan juga dia bisa aja disebut back kanan yang on fire sampai match terakhir guys, karena dia staminanya 99 guys, nggak habis-habis. Dan terus juga di sini untuk lobster pass, speed, jam, akselerasi standar-standar aja. Next juga ada Doku. Nah, mungkin ini pemain muda yang lagi bisa disebut lagi epic ya guys, atau lagi OP kayak gitu guys. Karena di sini dari dribble, terus juga akselerasi, speed dia 99, hampir mau menyerupai si Sterling guys. Tapi di sini untuk balance sama kontrol bola itu kurang guys, dan full ratingnya itu 96 dari level 59 nih guys. Wajar aja dia mungkin kalau nggak salah pemain silver atau bronze, jadi dia mungkin untuk levelnya dinaikkannya itu gede banget guys. Dan terus juga di sini si Doku itu untuk finishing dia kurang guys kayaknya, karena pas dilihat pada saat match Italia sama Belgia dia itu bagus untuk akselerasi sama dribble, tapi pas finishing itu awur-awuran guys kayak gitu. Oke, nah mungkin segitu aja di video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, jangan lupa like juga komen guys, komen di bawah gimana tanggapan tentang video kali ini. Oke, makasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.